Pemirsa, seorang pengendara ojek online terlibat keributan dengan seorang pria yang diduga debt collector dan hendak menyita sepeda motornya karena kredit macet. Akibatnya debt collector tersebut terluka di bagian kepala. Ada urusan saya. Kamu yang merampok saya. Mana somasinya? Siapa yang merampok? Kenapa kontak diambil? Lah situ diajak baku-baku sama. Pertikaian antara seorang pengendara ojek online dengan seorang pria terekam video amatir. Dari dahi pria tersebut terlihat luka diduga akibat dianiaya pengendara ojek online. Korban yang diduga seorang debt collector atau penagih hutang hendak menyita sepeda motor milik pengendara ojek online karena pembayaran kredit macetnya selama 6 bulan. Terjadi cekcok hingga tanpa disangka pelaku memukul kepala korban dengan sebuah palu. Diajak ke kantor untuk menyelesaikan. Beliau ini tetap bersikeras tidak mau. Setelah beliau tidak mau, beliau setelah menyelesaikan tambal bannya, ngambil kontak, mau kabur begitu saja. Nah, dengan mau menumbur rekan kita, kawan kita, Najamuddin. Dicabulah kontak itu. Nah, disitulah berujung daripada beliau mengambil palu. Korban, Fengki, 30 tahun, dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian kepalanya. Kasus penganiayaan ini dilaporkan ke Polres Bandar Lampung. Polisi telah mengamankan sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti. Namun polisi belum merilis keterangan tentang kasus dugaan penganiayaan ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews, melaporkan.